Kita orang Melayu ni kalau masuk samping dalam vagina ni very skeptical. Kau tak macam, macam mana darah nanti kan? Ah, mesti fikir tu je. Kita kena macam ibu lah, ibu yang paling rapat dengan anak dara ni kan, kena tolong pantau dari segi kesakitan tu. Kita skor, dia ada pain score sebenarnya kita panggil. 0 to 10, 0 means tak sakit langsung. Selalunya saya gunakan, dia banyak je gambar sebenarnya, ini yang paling mudah lah. Kalaulah tengah-tengah sakit dia macam tak sakit sangat tapi sakit lah juga. Datang kadang-kadang. Kadang-kadang, nak kena baring sikit, itu mungkin skor 5. Tapi yang jenis sakit macam tadi kata kan, tunggu-tunggu berguling-guling, tak boleh pergi sekolah sampai nangis, kaki pun dah kejang kita macam tu ha. Macam tu jadi macam the baby kan duduk macam tu, sakit sangat tu. Itu dah 10 lah kiranya. Now, any menses yang menyebabkan sakit yang sangat teruk lebih pada skor 5 tu, pandangan saya tu adalah sesuatu yang signifikan yang ibu kena bawa, bawa jumpa doktor, kita perlu periksa. Kenapa dia sakit? Kita janganlah biar anak gadis kita, biarlah sakit normal period. Dah kawan tu tak pergi sekolah, tak boleh concentrate. Emotional dia lah terganggu. Sangat mengganggu dan anak-anak ni sedang besar, nak belajar, mesti nak skor, nak jadi top student kan. Jadi ibu kena bantu. Dekat kedai kita ada banyak disposable pads. Kita ada banyak, sekarang dah ada washable pads pula. Betul. Kita ada cup, kita ada tampon pula. Mana yang doktor rasa? Kita tak tahu, maksudnya dari segi medical mana yang sebenarnya benda itu tak hygien kot, basuh macam mana, apa pro and cons dia macam tu lah. Kita bagi 3 lah kalau nak compare. Pad ni yang selalunya kebanyakan orang familiar, dia tahu, senang didapati, mungkin tak mahal sangat dan senang penggunaan dia. Okay, macam dekat Malaysia ni, commonly memang pakai pad lah. Second maybe tampon. Tampon ni banyak atlet yang pakai sebab dia melibatkan kemasukan satu alat ke dalam vagina. Kita orang Melayu ni kalau masuk something dalam vagina ni very skeptical. Kau tak macam, ish, macam mana darah nanti kan? Mesti fikir tu je. Okay, yang ketiga adalah cawan haid ataupun menstrual cup. Now, antara ketiga-tiga ni, mana satu yang sesuai? Sebenarnya doktor tak boleh nak decide, okay, ni sesuai untuk ibu, ni sesuai untuk ibu. Mana-mana your preference sebenarnya, mana-mana yang you selesa. Sebab saya percaya ketiga-tiga ni memanglah dia ada punya data dia, dari segi kebersihan, dari segi keselamatan, bersiko. Kalau tak, dia tak boleh nak keluarkan produk tu. Alright, kita ambil satu-satu. Sebagai contoh pad, kelebihan dia mungkin murah, senang dipati, pakai buang. Dia melekat dekat seluar dalam kan, kalau rasa melimpah, take out, buang. Tapi masalahnya cara pemakaian tu. Kadang-kadang terseingat lah, tu yang you flood. Terkeluar. Darah tu pun tumpah, kena stain dekat skirt, dekat panties. Lepas tu kadang-kadang pad ni bila dia banyak sangat, jarang tukar, senang lah dapat jangkitan kuman. Bau, ya, mengeluarkan bau. Kemudiannya melecit. Kita panggil pad. Kan kita ada rashes kan? Diapers rashes kan? Pad pun, menstrual pun boleh jadi rashes. Especially kalau anak gadis kita ni sedikit berisi, bahagian peha tu dah berlaga kan, apa tu pakai pad pula. Dia biasa kat tepi-tepi, boleh dapat rashes. Itu pun kadang-kadang mengganggu jugalah kehidupan anak-anak kita ni, boleh jadi stress juga. Kelebihannya antara tampon dengan cawan haid berbanding pad ni, most of the time dia tak tumpah lah. Maksud dia tak ada spillage tu, dia tak ada flooding, jadi tak ada lasting, insyaAllah. Tampon dengan cawan ni berbeza sikit. Tampon dia akan absorb period, cawan ni dia tampung haid. Satu serap, satu tampung. Jadi dua fungsi yang berbeza. Yang serap ni memang kebanyakannya yang biasa pakai adalah atlet. Kat Malaysia mungkin tak apa famous, tapi overseas a lot of teenagers are using tampon sebenarnya. Dia beza sikit dengan cup sebab dia pipih dia panjang, runcing. Jadi nak masuk ke dalam saluran vagina kita yang kita rasa macam kecil ni kan? Tapi sebenarnya vagina wanita ni panjang, lebih kurang paling panjang dia boleh kalau untuk yang dah berkahwin sampai 8-9 cm. Untuk remaja maybe pendek sikit lah, dalam 6 cm. Tetapi tampon tu tetap muat. Sama juga dengan cup ni sebenarnya, dia boleh fit in. Okay, so tampon ni dia absorb, lepas 24 jam baru tukar. Jangkitan penyakit dia yang berbahaya boleh merebak satu badan. Toxic kita panggil. Alright, so itu memang dah terbukti secara klinikal, tampon ni itu risikonya berbanding dengan cawan ni. Okay, cawan ni tujuannya adalah untuk menampung haid. Kita tukar model sikit. Okay, ini adalah anatomi wanita. Lubang buang air kecil di atas, lubang vagina untuk salin keluar darah haid, dan yang belakang sekali adalah dubur. Dubur. So ada 3 lubang.
Bila kita dah nampak dah, tadaa, kita buka nampak, oh ni lah vagina wanita. Bagaimana kita masuk kedudukan menstrual cup ni? Okey, dia boleh dilipat begini ataupun bentuk bunga begini. Dan kita buka bahagian depan tu. Okey, macam ni, kita masukkan. Bila masukkan lagi, kita lepas. See, dia duduk just nicely well fitted di vagina. Ini adalah model sebenar untuk kata golongan wanita dalam usia reproduktif. So cara nak keluarkan dia, kita kena ingat dalam vagina ni dia sebenarnya satu ruang yang vacuum. Dia ada pressure di sendiri. So you need to release the pressure ni. Kecil-kecil, wiggle-wiggle sikit. Contoh bila buka kan, kita pusing sikit, dia akan pusing-pusing gitu. Dan kita tarik slowly. Jangan lupa like, subscribe and share Jurnal Wanita bersama saya Dr. Maiza. Mari sama-sama menyokong projek klinik Medical Village yang diusahakan oleh Cinta Siram Malaysia. Layari cintasiramalaysia.com untuk maklumat lanjut. Your help, their future.